Seekor sapi jatuh ke dalam sumur warga di Beten Wasap B, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Minggu, 16 Juni 2024 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Peristiwa ini terjadi pada malam Idul Adha. Tampak petugas dari tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar mengerahkan alatnya untuk mengevakuasi sapi tersebut. Evakuasi berlangsung dramatis, karena sapi kurban tersebut sudah dalam keadaan nyaris tenggelam di sumur tersebut. 45 menit dievakuasi, sapi tersebut akhirnya berhasil diangkat naik ke permukaan dengan selamat.